Selamat datang di acara debat publik putaran kedua. Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Kita sambut host sekaligus moderator debat hari ini, Liviana Serlisa. Selamat siang hadirin dan juga pemirsa di seluruh tanah air. Pada siang hari ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menggelar debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Saya Liviana Cerlisa akan menjadi moderator dalam debat publik pada siang hari ini. Debat publik pada siang hari ini mengusung tema menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI dan kebangsaan, kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19. Debat publik ini penting sebagai sosialisasi ide dan gagasan calon bupati dan juga calon wakil bupati, sehingga para pemilih mengetahui apa yang akan ditawarkan pasangan calon untuk kemajuan wilayahnya. Hadirin dan pemirsa, inilah debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Hadirin, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruh hadirin yang berada di dalam ruangan ini, saya persilakan untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Berikutnya kita akan persilahkan Ketua KPU Kabupaten Majene Muhammad Arsalin Aras untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menghubungkan seluruh potensi kedirian kita, potensi fikir kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Ilahi Rabbi yang masih menganugerahkan kita kesehatan dan kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita masih hadir bersilaturahim dalam forum kampanye debat publik tahap kedua Kabupaten Majene. Salam dan salawat
kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah khatamun nabiyyin, yang insya Allah di akhir nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sungguh ini adalah kebahagiaan bagi kami. Jajaran keluarga besar KPU Kabupaten Majene diberikan amanah, diberikan kesempatan dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala menggelar debat tahap kedua, debat terakhir. Harapan besar dari pelaksanaan debat pertama dan debat kedua khususnya hari ini. Ini adalah momentum penting. Bagaimana kemudian pasangan calon nomor satu dan pasangan calon nomor dua mampu memberikan tarbiyah pendidikan politik kepada masyarakat kita, mampu memberikan pendidikan, pengajaran keilmuan demokrasi bagi masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Majene, sehingga kelak seluruh wajib pilih masyarakat Kabupaten Majene insya Allah tanggal 9 Desember hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasi dan hak-hak politiknya. Harapan lain adalah bahwa debat ini keempat pasangan calon putra-putri terbaik paslon 1, paslon 2 mampu memberikan pendidikan politik, mampu memberikan pencerahan dalam jawaban-jawaban sementara pernyataan dan pertanyaannya, sehingga proses perjalanan Pilkada 2020 Majene berlangsung dengan aman, tertib, damai, sejuk, dan sehat. Akhirnya, mewakili keluarga besar KPU Kabupaten Majene, saya, Ketua KPU Kabupaten Majene, menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada semua pihak yang telah ikut memberikan support, doa, dan semangat kepada kami di dalam mengawal, mengantar suksesnya Pilkada 2020 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua KPU Kabupaten Majene Muhammad Arsalin Aras. Hadirin pemirsa, debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene diikuti dua pasangan calon. Kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene 2020. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Anda Haja Fatmawati Fahmi dan Haji Lukman SPD, SPD. Pasangan calon nomor urut 2, Haji A. Ahmad Yukri, SEMM dan Aris Munandar, SSPP, MM. Kami persilakan pasangan calon untuk menempati podium yang telah disiapkan. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, dalam debat publik pada siang hari ini, seluruh pertanyaan yang ada telah melalui proses seleksi oleh tim penyusun materi. Siapa sajakah tim penyusun materi? Berikut profil para akademisi yang tergabung dalam tim penyusun materi debat publik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Yang pertama, Profesor Dr. Haji M. Nasir Hamzah, SE, MSI. Yang kedua, Profesor Dr. Amiruddin Ilmar, SH, MH. Kemudian Profesor Dr. Ridwan Amiruddin, SKM, MKS, MSC. Dan Dr. Insinyur Mimi Arifin, MSI. Hadirin dan pemirsa, dalam debat publik ini terdapat tata tertib yang harus dipatuhi oleh pasangan calon dan para pendukungnya. Berikut kita akan simak tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene 2020.
Jalannya debat, tim kampanye maupun pasangan calon tidak diperbolehkan membawa alat peraga kampanye. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Seluruh penyampaian dan penajaman visi misi oleh para pasangan calon pada siang hari ini. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan dan juga menajamkan visi misi Anda. Waktu Anda untuk memaparkan visi misi adalah 2 menit dan akan kami mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jajaran KPU, Bawaslu, pihak keamanan. Yang kami hormati Paslon 2, hadirin serta seluruh orang tua saya, Tumalabiu, Yenasana, warga masyarakat Majene yang saya cinta dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kami dari Paslon 1 akan menyampaikan penajaman visi misi persoalan daerah. Tentunya komitmen kami tetap menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran dan meningkatkan angka harapan hidup. Kemudian penyediaan sarana air minum dengan spam regional dan membentuk taman kota tematik dan pos segmen-segmen pariwisata yang baru. Kemudian terhadap sinergitas RPJMD pusat, provinsi dan daerah, kami akan mempertahankan pengadaan PBI daerah. Kemudian terhadap TPID yang telah berhasil membawa Majene menjadi juara, tentu kami akan pertahankan. Kemudian persoalan penanganan COVID, bantuan APD, bantuan UMKM dan bantuan jaring pengaman sosial berupa BLT daerah tetap kami akan pertahankan. Untuk memperkokoh NKRI, maka kami berkomitmen untuk membumikan 4 pilar kebangsaan dari seluruh elemen masyarakat. Kemudian masyarakat Mandar Majene adalah masyarakat yang terbuka untuk semua suku, golongan dan agama di era globalisasi. Apalagi di Kabupaten Majene adalah pusat pelayanan pendidikan sehingga ada perguruan tinggi, Unsulbar dan STAIN. Tentu semua baik suku, agama dan keberagaman lainnya akan masuk di Kabupaten Majene. Kemudian kami berkomitmen untuk membangun hubungan komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan dan organisasi profesi lainnya. Saya persilakan ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan dan menajamkan visi misi Anda. Waktu Anda 2 menit. Kita akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPUD bersama jajarannya, yang saya hormati Ketua Bawaslu bersama jajarannya, yang saya hormati seluruh masyarakat Majene di mana saja berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dan rangka debat kandidat. Melalui tagline kami, Majene rumah kita dengan spirit untuk melakukan perubahan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengusung visi Majene unggul, Majene lestari, Majene unggul, Majene mandiri dan Majene religius. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah Majene menjadi daerah baldatun taibatun warabbu ghafur, menjadi daerah maju dan sejahtera. Terima kasih. Saya melanjutkan menambahkan, menyesuaikan dengan 4 tema hari ini, ada beberapa program yang akan kami laksanakan. Pertama, di bidang kesehatan, kami akan melaksanakan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Majene. Di bidang pendidikan, kami akan meningkatkan dan menambah fasilitas pendidikan untuk peserta didik kita, anak-anak kita. Contohnya, kami akan mengaktifkan kembali bus sekolah di 8 kecamatan. Di bidang ketenaga kerjaan, untuk mengurangi angka pengangguran, insya Allah semua program kami khusus untuk pemberdayaan masyarakat untuk tenaga kerja lokal. Baik nanti program dan kegiatan kami yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Dan di bidang cipta karya, kami akan melakukan program pemenuhan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Majene. Dan pada pelaksanaan pemerintahan kita nanti tentu saja akan berdasarkan dan nilai-nilai Pancasila dan mengacu kepada rancangan pembangunan provinsi dan pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon pada siang hari ini.
Hadirin dan pemirsa, sesi penajaman dan juga penyampaian visi misi telah dilakukan. Usai jeda, debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene akan kembali dengan pendalaman visi misi bertema khusus. Tetap bersama kami. Saya menghimbau untuk mari bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dalam tahapan Pilkada 2020 ini untuk menghasilkan Pilkada Majene tahun 2020 yang bermartabat dan berkualitas di dalam memilih pemimpin bupati dan wakil bupati Majene nantinya. Selanjutnya, saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat yang telah memenuhi hak pilih dan nanti untuk berbondong-bondong bersama hadir dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tanggal 9 Desember di TPS terdekat dalam rangka menyalurkan aspirasi dan hak pilihnya sebab untuk memilih pemimpin Kabupaten Majene, Bupati dan Wakil Bupati Majene nantinya. Saya selaku Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Majene, kami konsen di dalam melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih sebagai upaya kita untuk melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020. Saat ini target nasional yang kemudian diberikan oleh KPU yakni di angka 77,5, tetapi insya Allah kalau Kabupaten Majene kita tetap menarget di angka 80 dengan ekspektasi sama dengan pemilu kemarin di angka 90%. Maka dari itu kami sangat konsen hari ini di dalam melakukan pendidikan pemilih sosialisasi untuk 10 segmen dalam upaya kita melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene tahun 2020. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Majene, agar mari kita menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020 secara berkualitas dengan cara hindari money politik, hindari hoaks dan politik SARA, serta tetap mematuhi protokol COVID-19 agar tercipta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020 secara aman, damai, dan sehat. KPU Kabupaten Majene telah menetapkan daftar pemilih tetap yang jumlahnya 115.091 pemilih. Bagi para pemilih yang kemudian belum terdata atau belum masuk dalam daftar pemilih tersebut, kami berharap tetap ke TPS dengan cara membawa KTP elektroniknya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya dan mendaftarkan diri ke PPS setempat. Kemudian bagi para pemilih yang kemudian ingin melaksanakan pindah memilih, kami berharap dapat mengurus pindah memilihnya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yaitu sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene di tahun 2020 ini. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita warga masyarakat Majene akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati Majene. Ayo kita semua mari datang ke TPS. Jangan ragu dan khawatir karena KPU akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan beberapa hal di TPS. Di antaranya penggunaan masker bagi pemilih dan penyelenggara, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap pemilih sebelum memasuki area TPS, bahkan melakukan penyemprotan disinfektan di area TPS sebelum pemungutan suara dimulai, dan secara berkala akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Semua itu KPU lakukan agar kita semua, pemilih, penyelenggara, dan masyarakat tetap aman, sehat, dan terhindar dari paparan virus corona. TPS aman, mari kita datang ke TPS 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu gak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama,
pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Kesebelas, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Kedua belas, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Ke depan kita ingin Majene lebih maju lagi. Pelayanan publik berkualitas dengan memaksimalkan birokrasi pemerintah. Makin profesional, makin produktif, dan makin praktik. Meningkatkan SDM Majene berdaya saing, berdaya guna, dan berkearifan lokal. Kita wujudkan perekonomian daerah berkelanjutan, rata, dan berwawasan lingkungan. Mamese tahu. Mesa kata, Mamese tahu. Suara Pantang Rumah. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik. Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Tahu suara Pantang Rumah. Hei teman pemilih,
Ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen catatan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Kelengkapan yang harus tersedia di TPS: tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bilik khusus. Tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Anda kembali bersama kami masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Hadirin dan pemirsa, di tangan saya ada 4 buah amplop dengan tema yang berbeda. Tema dan pertanyaan tersebut telah ditentukan oleh tim penyusun materi. Dan pada segmen ini, semua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sama dan juga menanggapi jawaban pasangan calon lainnya. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan durasi menjawab 2 menit. Dan durasi untuk menanggapi adalah 1 menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Saya akan buka amplop pertama. Pasangan calon nomor urut 1 mohon didengarkan karena saya tidak akan mengulang pertanyaan. Masih tersegel Bapak-bapak? Mohon disimak baik-baik seluruh pasangan calon. Pertanyaannya, tema kebijakan penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Sejak bulan Maret hingga sekarang, dunia dilanda pandemi global, yaitu pandemi penyakit COVID-19. Secara global, sudah terdapat sekitar 43 juta kasus dengan kematian sekitar 500 ribu orang lebih. Dan untuk Indonesia, jumlah kasus sudah mencapai sekitar 400 ribu kasus dengan kematian sekitar 13.000. Khusus untuk Sulawesi Barat sudah sekitar 1.000 kasus dengan kematian sekitar 800 orang. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu terpilih sebagai kepala pemerintahan untuk pengendalian COVID-19 di wilayah Kabupaten Majene, kebijakan dalam penanganan, pencegahan dan pengendalian apakah yang akan Bapak dan Ibu jalankan? Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah kalau kami diberikan amanah menjadi Bupati Majene, ya kami selaku pemerintah insya Allah kita akan melakukan sosialisasi yang masif ke seluruh komponen masyarakat. Kemudian kita mengundang juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kemudian di sini harus disiplin, kemudian menatui protokol kesehatan. Kemudian ada 3M. 3M itu adalah mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak. Kemudian ada juga 3T. 3T itu testing, kemudian tracking, kemudian treatment. Pemeriksaan dini dan pelacakan dan perawatan. Kalau ini semua bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah Majene ini tidak terkena COVID virus 19. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa kebijakan yang akan kami laksanakan setelah yang disampaikan tadi Bapak Calon Bupati adalah yaitu dengan memperkuat dan memaksimalkan peran tim gugus dari pemerintah daerah Kabupaten Majene. Tim gugus nanti ini akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, di mana tugasnya adalah memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait yang disampaikan tadi ada 3M dan 3T. Dan jika ini sudah tersosialisasi dengan baik dengan di masyarakat, insya Allah
penyebaran pengendalian COVID ini bisa kita tekan dan bisa kita kurangi. Terima kasih. Cukup, waktu Anda masih tersedia ingin ditambahkan? Cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1, Anda dipersilakan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu untuk menanggapi adalah 1 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Untuk penanganan COVID ini kita harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Bahwa pembentukan tim gugus itu sesuai dengan SOP, kemudian kita harus lebih memprioritaskan di samping sosialisasi adalah bagaimana faktor kesehatan itu yang lebih dominan, karena sesungguhnya kesehatanlah yang lebih penting. Jadi jaga jarak, pakai masker merupakan solusi yang terbaik, dan selanjutnya tentu kita tetap akan memperhatikan bagaimana masyarakat yang terjangkit COVID itu. Seperti di Kabupaten Majene telah kita laksanakan kemarin, pembagian langsung tunai itu satu-satunya di Sulawesi Barat yang telah melaksanakan menganggarkan dana dari daerah dengan menempatkan program BLT daerah. Jadi saya rasa itu harus menjadi skala prioritas untuk kita ke depan, dan kami yang hari ini sebagai petahana telah mampu membuktikan bahwa perhatian kami kepada masyarakat terdampak COVID sudah dilaksanakan. Sekarang kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya kira soal penanganan COVID tentu adalah kita harus selalu mengacu kepada petunjuk teknis mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sehingga terjalin sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kemudian insya Allah bila kami diberi amanah, tentu yang pertama adalah kita memperhatikan jaring pengaman sosial untuk masyarakat, karena yang paling banyak berdampak adalah golongan masyarakat ya, dari semua elemen, terutama adalah bagi pekerja dari jasa misalnya, kemudian yang lainnya, sehingga tentu kita akan memberikan stimulan bagaimana dampak dari COVID ini bisa dipenuhi. Kemudian mengajak keluarga-keluarga untuk tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih, karena inilah jalannya untuk menghindari namanya virus COVID Corona. Kemudian khusus untuk rumah tangga diharapkan untuk ada soal menanam ya sayur-sayuran dan lain-lain, sehingga inilah yang bisa mungkin yang membantu dari segi pembiayaan, karena pasti akan ada dampak ekonominya. Yang jelas apa yang telah kami lakukan selama ini kita akan lanjutkan, kita pertahankan dan kita tingkatkan, karena apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Majene saat ini mendapat apresiasi dari seluruh warga Kabupaten Majene, bahkan warga Sulawesi Barat secara umum. Olehnya itu kerjasama, kekompakan di lapangan, perencanaan dan pelaksanaan itu menjadi skala prioritas untuk mengatasi semua persoalan COVID di Kabupaten Majene. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit. Silakan. Terima kasih. Untuk penanganan COVID ini, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa keterlibatan seluruh elemen sangat penting, karena kita tahu penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya. Oleh karenanya, Pemda harus bekerja sama dengan masyarakat. Pemda harus bersinergi dengan masyarakat dan tentunya melalui peraturan yang sudah ditetapkan. Di sini kita bisa melihat ada kondisi kita sekarang adalah kondisi pandemi. Tentu saja setelah pandemi ada fase pemulihan. Dan kita di sini kebijakan selanjutnya adalah kita akan menyiapkan anggaran baik di fase pandemi dan fase pemulihan ini, dan tentunya anggaran itu pasti akan kita salurkan kepada yang berhak, baik kepada petugas yang ada di lapangan. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya kita akan memasuki tema kedua. Amplop pertanyaan masih ada di tangan saya dan masih tersegel, Bapak Ibu sekalian. Saya buka. Pertanyaan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab.
Pasangan calon nomor urut 2 harap mendengarkan karena saya tidak akan mengulang lagi pertanyaannya. Tema menyelesaikan persoalan daerah. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan mengalami penurunan dengan jumlah 307 di 2018 dengan rasio per jumlah penduduk sekitar 1:558. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap jangkauan layanan dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana calon bupati dan calon wakil bupati melihat situasi ketenaga kesehatan yang terbatas ini dan langkah strategis perbaikan ketenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu keterjangkauan dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Majene? Pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan pertama untuk menjawab dengan waktu 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Ini adalah implikasi, adalah imbas daripada adanya moratorium pengangkatan PNS kemarin. Dan sekarang ini kami setiap saat informasi yang diminta oleh pemerintah pusat, kami selalu mengedepankan bagaimana tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan itu menjadi skala prioritas. Program kami hari ini adalah kami insya Allah akan memberikan insentif khusus kepada petugas kesehatan yang kami akan tempatkan di daerah-daerah terpencil yang petugas kesehatannya sangat kurang. Itu adalah menjadi skala program prioritas kami, dan tentunya dengan program itu sedikit banyaknya akan bisa mengatasi persoalan tenaga kesehatan yang masih dianggap kurang. Kemudian pemerataan personil-personil kesehatan tentu akan tetap menjadi bagian dari perhatian kami. Kemudian kerjasama di lapangan antara kepala-kepala puskesmas, kemudian para petugas-petugas pustu dan sebagainya, itu akan menjadi penataan yang lebih berkelanjutan yang telah akan kami lakukan. Sekaligus kami juga telah memprogramkan bagaimana kader-kader posyandu yang selama ini hanya menjadi tenaga sukarela, insya Allah kami akan memberikan stimulus insentif kepada mereka sebagai garda terdepan bagaimana mereka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Silakan lanjut, Bu. Ya, terima kasih. Jadi selain pemberian insentif khusus bagi tenaga nakes, tentu adalah peningkatan SDM-nya mungkin bisa melalui uji tiru sehingga bisa ada perbandingan seperti apa penanganan di daerah lain dengan daerah kita. Insya Allah kemudian tetap terjalin sinergitas bagi para tenaga-tenaga nakes dengan sektor atau OPD yang terkait sehingga ada kolaborasi antara dinas yang satu dengan dinas yang lainnya sehingga persoalan masalah kesehatan bukan cuma ditangani di dinas kesehatan tapi sampai jajaran ke bawahnya. Cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya melihat memang di dalam dunia kesehatan sekarang ini itu perlu ada penanganan khusus untuk pasien. Tentunya di sini melalui tenaga medis harus ini rata. Ada di pustu, ada di puskesmas. Itulah yang kita harapkan semuanya. Kemudian memang kita harus memberikan insentif kepada tenaga-tenaga kesehatan ini. Kemudian termasuk juga tenaga dokternya itu perlu juga. Kemudian di sini perlu juga ada sarana prasarana itu yang membedai sehingga bisa di dalam melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Sama menambahkan salah satu juga kebijakan program yang akan kami laksanakan adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri terkait bagaimana pembukaan jurusan khusus tenaga kesehatan di Kabupaten Majene ini. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya jurusan terbuka akan semakin menyerap tenaga kesehatan yang pada hasilnya nanti menghasilkan output tenaga kesehatan yang bisa ditempatkan di seluruh wilayah di Kabupaten Majene. Terima kasih. Baik. Sekarang adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Kami menyambung tadi yang disampaikan bahwa salah satu kebijakan juga kami adalah dengan membuka formasi untuk tenaga kesehatan. Baik itu melalui jalur pegawai negeri maupun dengan honorer. Dengan kita melihat pemetaan sesuai kebutuhan masing-masing di kecamatan. Dan juga yang kedua, kita akan memberikan insentif pada setiap tenaga kesehatan merata. Dan kita akan memberikan insentif khusus untuk daerah-daerah yang terpencil.
Khusus untuk kader Posyandu, alhamdulillah kemarin saya diamanahkan menjabat sebagai lurah, saya kemarin sudah menganggarkan kader Posyandu untuk setiap bulan. Jadi insyaallah tenaga kesehatan bersama-sama kita nanti berjuang untuk masyarakat kita khusus di bidang kesehatan. Terima kasih. Cukup? Cukup. Cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Mengenai tenaga nakes untuk saat ini sudah dianggap cukup. Jadi kalau misalnya akan membuka lagi, bagaimana calon-calon tenaga nakes ini yang tidak bekerja di misalnya di baik itu di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi intinya bahwa insya Allah nanti kita ada peningkatan SDM-nya, kemudian tentu akan ada alokasi anggaran, kemudian dimaksimalkan tentang bagaimana pelayanannya mulai dari pustu, puskesmas sampai dengan jenjang di atasnya. Karena selama ini sepertinya memang masih ada gap antara tenaga nakes yang ada di pustu, di puskesmas sampai ke atasnya. Kemudian insya Allah kami akan ada pelayanan khusus ambulans untuk menjemput pasien dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit cukup ke rumah. Cukup, waktu Anda habis. Berikutnya adalah tema ketiga. Pertanyaannya masih tersegel, Bapak Ibu. Saya buka. Kesempatan untuk menjawab di tema ketiga ini adalah milik paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1 mohon mendengarkan karena saya tidak akan mengulang pertanyaan. Tema, menyerasikan pelaksanaan pembangunan nasional RPJMN, provinsi, dan daerah. Pemerintah semakin mempermudah pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan kepada warga masyarakat dengan menerapkan standarisasi pelayanan melalui sistem pelayanan satu pintu atau lebih dikenal dengan Dinas PTSP. Pertanyaannya, bagaimana saudara menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga masyarakat sehingga tidak ada lagi keluhan dari warga masyarakat atau dengan prinsip lebih cepat, lebih baik? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah kalau kami diberikan amanah menjadi bupati, kita selaku pemerintah Kabupaten Majene mengevaluasi semua perda terkait pelayanan perizinan, baik dalam bentuk perda, perbup, dan peraturan lainnya, termasuk menyesuaikan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk mempermudah pelayanan publik. Ya, terima kasih. Saya tambahkan bahwa standar pelayanan ini tentu saja banyak berbagai jenis dan akan kami usahakan untuk lebih cepat dan lebih baik. Jadi kita akan lakukan, pertama adalah kita akan mendata seperti mendata masyarakat kita di bidang kesehatan, pendidikan, yang mana membutuhkan standar pelayanan minimal ini. Kedua, kita akan membuat rencana aksi bagaimana penerapan standar minimal ini di masyarakat. Dan ketiga, kita akan memberikan evaluasi apakah standar pelayanan minimal ini telah langsung menyentuh kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, ingin dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya yang diharapkan ini mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat cepat dan tepat. Itu anjuran presiden kita sampai pemerintah provinsi dan kabupaten. Dan Kabupaten Majene sudah melaksanakan itu. Sekarang untuk perizinan itu sekarang sudah online di PTSP Kabupaten Majene. Terhadap warga masyarakat yang membutuhkan perizinan tanpa antri ke PTSP, sudah ada beberapa perizinan itu bisa lewat online. Jadi tidak membutuhkan waktu, tidak perlu antri, cukup hanya ketik di HP Android Bapak Ibu sekalian, maka pelayanan di PTSP sudah bisa dilayani. Jadi pelayanan cepat, tepat, Kabupaten Majene sudah melaksanakan tentang program itu. Jadi bukan perda yang harus kita perbaiki, tetapi kita tingkatkan layanan itu dan kita tambah terhadap
Layanan. Cukup waktu Anda habis. Silakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kami persilakan. Ya, jadi tentunya selaku petahan hari ini terhadap PTSP yang sudah ada, tentu kami akan semakin tingkatkan profesional para petugas kami di sana, dan layanan-layanan yang sudah online itu kita pertahankan, dan yang masih ada yang belum itu kita akan segera supaya semua pelayanan di sana sudah menggunakan layanan online, sehingga pelayanan itu bisa lebih cepat lagi, lebih tidak menunggu adanya antrian yang panjang, sehingga sumber daya manusia para petugas kami, kemudian tentunya regulasi yang mendukung itu tentu tetap kita pertahankan, sehingga masyarakat maupun investor-investor yang mau masuk ke Majene tidak menjadi susah hanya gara-gara kesulitan mendapatkan layanan perizinan dari PTSP. Ya, insya Allah kedepannya di samping itu soal pelayanan dari pegawai PTSP itu sendiri, sekarang adalah era globalisasi, digitalisasi. Jadi mungkin selaku pemerintah tinggal melihat di media-media sosial seperti apa. Kemudian alhamdulillah untuk saat ini bukan cuma di PTSP sudah melaksanakan layanan online, tetapi sudah ada beberapa puskesmas yang sudah melaksanakan, seperti puskesmas Banggai 1 sudah, kalau tidak salah itu sudah berjalan 2 tahunan. Dan begitu pula dengan pelayanan yang dianggap cukup bagus adalah pelayanan dari capil yang menjemput atau menginput ke kecamatan. Dan insya Allah kedepannya mungkin bukan cuma di kecamatan, tetapi insya Allah akan sampai ke pelosok desa dan kelurahan. Cukup Ibu? Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Silakan. Terima kasih. Untuk Perda tentu saja harus ada evaluasi. Karena setiap peraturan harus ada payung hukumnya, harus ada dasar hukumnya. Bagaimana itu suatu proses akan berjalan baik kalau tidak ada evaluasi? Dalam hal ini kalau standar pelayanan itu harus ada dasar hukumnya, yaitu melalui peraturan dan dalam hal ini Perda. Oleh karenanya dengan adanya evaluasi-evaluasi, otomatis kita akan bisa menilai, kita akan bisa menerapkan sistem ini, mungkin akan lebih baik kita jalankan ke depannya. Itulah maknanya lebih cepat dan lebih baik. Ada berbagai jenis perizinan yang ada di Kabupaten Majene ini. Ada surat izin usaha, ada tanda daftar perusahaan. Semua itu kalau kita tidak ramu, tidak evaluasi, kita tidak akan menghasilkan hasil yang optimal dalam bentuk perizinan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, ingin dimanfaatkan? Cukup. Cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke tema keempat. Tema keempat ini adalah giliran bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab lebih dulu. Pasangan calon nomor urut 2 mohon menyimak baik-baik pertanyaannya. Baru saya buka. Tema memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut makna bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Bagaimana wujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Pasangan calon nomor urut 1 silakan untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Ya, terima kasih. Bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Jadi tentu kita memahami bahwa kita pemerintah berpijak kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang mana diturunkan ke pemerintah provinsi dan daerah, sehingga apa yang menjadi pijakan dari pemerintah daerah tentu harus selalu mengacu apa yang menjadi pijakan dari pemerintah provinsi dan pusat. Insya Allah karena kita memahami bahwa untuk membumikan, untuk mengeratkan bagaimana norma-norma berkehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi ini, maka harus ada 4 pilar kebangsaan yang harus kita tegakkan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang nantinya akan mempererat sehingga tidak ada lagi istilah negara dalam negara, karena ini istilah kebijakan dari pusat akan ditindaklanjuti dari provinsi dan kabupaten. Apalagi selama pemerintahan Pak Jokowi, segalanya itu sudah harus satu pintu, satu mekanisme, sehingga kita selaku
pemerintahan di daerah tidak serta-merta membuat kebijakan, sehingga apa saja misalnya APBD misalnya selalu asistensi ke provinsi, provinsi asistensi ke pusat, itulah bentuk-bentuk bahwa tidak akan ada negara dalam negara. Cukup? Baik, kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, silakan. Iya, terima kasih banyak. Tidak ada negara lepas negara. Kemudian kita selaku pemerintah daerah tetap kita berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian kita menjalankan tugas, tetap kita harus berkoordinasi dengan provinsi, dengan pusat. Contoh misalnya, kita melaksanakan mutasi jabatan, ya, khususnya untuk pejabat eselon 2, pejabat tinggi pertama. Tentunya kita harus selalu berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk bisa dapat dilaksanakan. Tidak serta merta bahwa kita selaku bupati langsung bisa memberikan jabatan si A misalnya si B, itu berkali. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa pengertian kami ini negara dan negara, bahwa pemerintah daerah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan provinsi dan pusat. Itu adalah inti menurut kami. Karena sudah ada aturan melalui baik RPJPN, RPJP daerah provinsi, dan RPJP kabupaten. Jadi tidak boleh bertentangan kebijakan yang kita buat mulai dari provinsi, kabupaten, provinsi, dan pusat. Terima kasih. Cukup, waktu Anda habis. Silakan pasangan nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Saya melanjutkan bahwa negara dalam negara ini salah satu kebijakan juga yang kita akan lakukan adalah kita akan menghimbau kepada seluruh SKPD yang ada agar untuk membuat satu kebijakan keputusan harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan sampai ada konflik internal baik di lingkup kabupaten, ini khusus lingkup kabupaten. Tadi untuk provinsi dan pusat sudah kami sampaikan. Jadi intinya bagaimana kebijakan-kebijakan mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat ini terintegrasi dengan baik. Jangan sifatnya perpecahan, tapi sifatnya saling mendukung untuk program, terutama untuk tujuan nasional kita. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya adalah pasangan calon nomor urut 1, silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, saya persilakan. Ya, terima kasih karena pertanyaannya tidak boleh ada negara dalam negara, tentu koridornya adalah satu pemerintahan di Republik ini. Nah, jadi kita memahami bahwa apa yang menjadi cita-cita, nawacita untuk saat ini adalah Bapak Presiden Jokowi itu harus diimplementasikan sampai di provinsi dan sampai di daerah. Jadi yang paling nyata bahwa setiap ada kebijakan dan keputusan, apakah itu dalam bentuk APBD daerah, APBD provinsi, misalnya itu kan selalu dikomunikasikan ke level yang di atas. Sehingga inilah akan menjadi pengontrol hal-hal atau kebijakan-kebijakan apa yang di luar dari ranah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Ini jadi kemudian soal adanya kebijakan dari SKPD sepertinya kami tidak setuju, karena jangan sampai setiap SKPD membentuk satu kebijakan-kebijakan sendiri, tentu harus mengacu kepada. Hadirin dan pemirsa, semua pasangan calon telah menjawab pertanyaan di sesi pendalaman visi misi bertema khusus debat publik pemilihan bupati wakil bupati Kabupaten Majene 2020 akan kembali usai jeda. Tetap saya menghimbau untuk mari bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dalam tahapan Pilkada 2020 ini untuk menghasilkan Pilkada Majene tahun 2020 yang bermartabat dan berkualitas di dalam memilih pemimpin bupati dan wakil bupati Majene nantinya. Selanjutnya saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat yang telah memenuhi hak pilih dan nanti untuk berbondong-bondong bersama hadir dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tanggal 9 Desember di TPS terdekat dalam rangka menyalurkan aspirasi dan hak pilihnya sebab untuk memilih pemimpin Kabupaten Majene, Bupati dan Wakil Bupati Majene nantinya. Saya selaku Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Majene
kami konsen di dalam melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih sebagai upaya kita untuk melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020. Saat ini target nasional yang kemudian diberikan oleh KPU yakni di angka 77,5, tetapi insya Allah kalau Kabupaten Majene kita tetap menarget di angka 80 dengan ekspektasi sama dengan pemilu kemarin di angka 90%. Maka dari itu kami sangat konsen hari ini di dalam melakukan pendidikan pemilih sosialisasi untuk 10 segmen dalam upaya kita melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene tahun 2020. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Majene, agar mari kita menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020 secara berkualitas dengan cara hindari money politik, hindari hoax dan politik SARA, serta tetap mematuhi protokol COVID-19 agar tercipta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020 secara aman, damai, dan sehat. KPU Kabupaten Majene telah menetapkan daftar pemilih tetap yang jumlahnya 115.091 pemilih. Bagi para pemilih yang kemudian belum terdata atau belum masuk dalam daftar pemilih tersebut, kami berharap tetap ke TPS dengan cara membawa KTP elektroniknya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya dan mendaftarkan diri ke PPS setempat. Kemudian bagi para pemilih yang kemudian ingin melaksanakan pindah memilih, kami berharap dapat mengurus pindah memilihnya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yaitu sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene di tahun 2020 ini. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita warga masyarakat Majene akan melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene. Ayo kita semua mari datang ke TPS. Jangan ragu dan khawatir karena KPU akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan beberapa hal di TPS. Di antaranya penggunaan masker bagi pemilih dan penyelenggara, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap pemilih sebelum memasuki area TPS, bahkan melakukan penyemprotan disinfektan di area TPS sebelum pemungutan suara dimulai, dan secara berkala akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Semua itu KPU lakukan agar kita semua, pemilih, penyelenggara, dan masyarakat tetap aman, sehat, dan terhindar dari paparan virus corona. TPS aman, mari kita datang ke TPS 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu gak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS.
Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Kedepan kita ingin Majene lebih maju lagi. Pelayanan publik berkualitas dengan memaksimalkan birokrasi pemerintah. Makin profesional, makin produktif, dan makin praktik. Meningkatkan SDM Majene berdaya saing, berdaya guna, dan berkearifan. Kita wujudkan perekonomian daerah berkelanjutan, rata, dan berwawasan lingkungan. Mami saya tahu. Nisa kata, Mami saya tahu, suara pengaruman. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih, ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen catatan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas KPPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius terdapat bilik khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Anda kembali bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Pada segmen ini, semua pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari amplop yang akan mereka pilih dari dalam fishbowl yang berada di tengah stage. Untuk masing-masing pasangan calon dan
calon bupati dan calon wakil bupati. Durasi menjawab adalah 2 menit. Kita mulai dari calon bupati nomor urut 1, silakan mengambil pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaannya masih tersegel, Bapak Ibu? Saya buka. Mohon disimak baik-baik. Tema menyelesaikan persoalan daerah. Sejak 2014 hingga sekarang, rasio ketersediaan puskesmas sekitar 0,07. 11 puskesmas bergerak konstan. Sementara kebutuhan layanan kesehatan masyarakat terus berkembang, begitu juga dengan puskesmas pembantu 35 buah dan puskesmas keliling 167 buah. Secara keseluruhan, rasio kebutuhan layanan dasar kesehatan tersebut masih kurang. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu melihat situasi sarana layanan kesehatan dasar tersebut dan langkah strategis untuk menyiapkan sarana layanan dasar yang memadai untuk seluruh warga Majene hingga daerah terpencil? Silakan Ibu menjawab. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Majene ada 11, kemudian di backup oleh puskesmas pembantu 35. Untuk saat ini yang sedang sementara dibangun di daerah Ulumanda, yaitu sudah dibangun Rumah Sakit Pratama. Ini adalah mungkin salah satu solusi yang akan bisa menangani tentang sarana-prasarana yang dianggap masih kurang. Kemudian akan dimaksimalkan pelayanan-pelayanan yang lainnya, misalnya di puskesmas, puskesdes, kemudian di layanan paling bawah yaitu di posyandu ini. Karena kami memahami bahwa di posyandu hampir seluruh desa dan kelurahan, bahkan satu desa, satu kelurahan itu ada sampai 2 posyandu. Inilah yang nanti akan menjadi penopang sehingga apa yang dianggap belum maksimal, karena di posyandu inilah juga awal untuk mendeteksi apabila ada misalnya di antara anak-anak kita yang ada gejala sakit atau mungkin imunisasi, sehingga anak-anak kita nantinya adalah anak-anak generasi yang akan datang, anak-anak yang sehat. Kemudian di posyandu bukan cuma masalah anak, tetapi ini juga ada untuk orang tuanya ini. Jadi ada juga untuk lansia. Alhamdulillah di Kabupaten Majene ini sudah beberapa desa dan kelurahan sudah ada layanan posyandu yang multi integrasi. Jadi seperti itulah mungkin langkah yang diambil sehingga berjenjang. Jadi mungkin yang pertama di layanan posyandu, kemudian di puskesdes, kemudian di puskesmas, cukup dan di tindak lanjut yang paling atas. Sekarang adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2, calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya masih tersegel. Saya buka, Bapak. Tolong disimak baik-baik. Tema menyelesaikan persoalan daerah. Mencermati angka wajib layanan dasar pada sektor pendidikan, ditemukan masih rendahnya angka partisipasi KASAR pada tingkat SMA 76% di 2018. Begitu juga angka partisipasi murni pada jenjang SMA sederajat hanya sekitar 56% pada tahun 2018. Begitu juga angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA baru sekitar 76%. Pertanyaannya, bagaimanakah Bapak melihat situasi ini? Langkah-langkah dan strategi apa yang harus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Majene ke depan
untuk meningkatkan layanan pendidikan pada semua level dan terkhusus pada jenjang SMA sederajat tersebut yang relatif capaiannya paling rendah dari jenjang lain. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah, kalau Allah memberikan amanah saya jadi Bupati Majene, jadi kita selaku pemerintah daerah Kabupaten Majene, pertama yang kita lakukan, kita mengundang Kadis Pendidikan dengan instansi terkait membicarakan hal ini. Karena kenapa? Di dalam Undang-Undang 23 2014 ini, itu sudah ada pelimpahan kewenangan ke provinsi. Jadi tentunya kita nanti akan koordinasi dengan provinsi untuk membicarakan hal ini semuanya. Karena kewenangan ini sudah ada di provinsi. Dan insya Allah kalau kami terpilih, tetap kita harus juga memperhatikan. Karena bagaimanapun juga, SMA itu ada di dalam wilayah Kabupaten Majene ini. Jadi insya Allah pada prinsipnya, pemerintah daerah Kabupaten Majene tetap akan memperhatikan jenjang pendidikan. Apalagi di Majene ini adalah pusat pendidikan. Di Majene ini ada perguruan tinggi, ada kemudian ada juga SMA, SMK, kemudian jenjang ke bawah ada SD, SMP. Jadi insya Allah pada prinsipnya saya selaku Bupati nantinya akan memperhatikan untuk itu. Makasih. Waktu Anda masih tersisa, ingin dimanfaatkan? Cukup? Baik. Sekarang adalah kesempatan bagi calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan. Masih tersegel pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian? Saya buka. Tolong disimak baik-baik. Tema menyelesaikan persoalan daerah. Beberapa indikator pelayanan kesehatan menunjukkan angka yang masih minim. Cakupan desa yang angka cakupan imunisasinya rendah, tahun 2018 baru 56%. Angka kematian ibu yang relatif masih tinggi, 136 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan sekitar 72% dan persentase balita gizi buruk sekitar 4,74%. Pertanyaannya, berdasarkan output layanan kesehatan tersebut yang masih perlu pembenahan yang serius, bagaimana Bapak sebagai kandidat wakil bupati memberikan inovasi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk inovasi dalam hal ini, otomatis kita apa yang kita lakukan adalah pertama dengan mengadakan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan kita untuk meningkatkan kapabilitasnya terutama untuk penanganan ibu hamil ini. Memang jika kita lihat tadi pertanyaannya ini memang kondisinya mungkin kurang baik atau memperhatinkan. Oleh karenanya, dengan tenaga-tenaga kesehatan yang terlatih, yang memiliki kapabilitas yang bagus, contohnya dalam hal ini bidan, insya Allah akan memberikan edukasi yang baik kepada para ibu-ibu hamil, bagaimana caranya selama proses kehamilan itu dijaga sampai pada saat proses melahirkan. Dan juga untuk anak-anak kita yang kekurangan gizi, ini juga tentunya merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Dengan edukasi-edukasi yang diberikan kepada para ibu-ibu bahwa sesungguhnya gizi yang paling penting untuk anak itu adalah 1000 hari setelah kelahiran. Jadi peran tenaga kesehatan ini sangat perlu untuk mendampingi masyarakat di kabupaten kita. Jadi inovasi yang akan kita lakukan adalah kita akan terus meningkatkan kapabilitas dari tenaga kesehatan kita mulai dari desa, kelurahan, kecamatan dan di kabupaten. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Berikutnya adalah kesempatan bagi calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil pertanyaan. Masih tersegel, Bapak Ibu? Saya buka. Pertanyaannya, tema kebijakan penanganan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sejak bulan Maret hingga sekarang, dunia dilanda pandemik global, yaitu pandemik penyakit COVID-19.
Secara global sudah terdapat sekitar 43 juta kasus dengan kematian sekitar 1 juta 500 ribu untuk Indonesia. Jumlah kasus sudah mencapai angka sekitar 400 ribu kasus dengan kematian 13 ribu. Khusus untuk Sulawesi Barat sudah sekitar 1000 kasus dengan kematian sekitar 800 orang. Pertanyaannya, untuk membendung laju COVID-19 di Kabupaten Majene dapat dilakukan dengan pendekatan karantina dan isolasi. Bagaimana pandangan Bapak terkait program tersebut? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih terhadap penanganan COVID dan membendung adanya penyebaran yang lebih meluas. Tentu dibutuhkan adanya isolasi dan pemerintah Kabupaten Majene telah melaksanakan kegiatan itu. Di LPMP ini ada ruangan khusus yang kami tempatkan bagaimana masyarakat yang masih orang tanpa gejala tapi dia setelah di rapid ternyata positif, itu kita isolasi dan karantina. Ada karantina mandiri, ada karantina khusus, dan tentunya seluruh stakeholder yang terlibat kami harapkan untuk senantiasa bekerja sama. Pemerintah desa, mereka juga bisa melakukan karantina mandiri, dan kemudian juga dengan dinas-dinas terkait. Tim gugus kami telah bekerja maksimal dan alhamdulillah Kabupaten Majene masa pandemi COVID ini sudah banyak mengatasi masalah, dan banyak pasien-pasien yang kami isolasi dan pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan sembuh dan pulih kembali. Itu dari sisi kesehatannya. Kemudian di samping itu, mereka yang isolasi itu kita senantiasa kasih bantuan berupa jaminan kesehatan, kemudian makanan, dan kami berikan pelayanan selama mereka diisolasi. Kemudian insya Allah kami akan melanjutkan program-program kami terhadap mereka yang terdampak dengan memberikan bantuan UMKM kepada para pelaku usaha kecil, baik ibu-ibu maupun milenial, itu tetap kami akan pertahankan. Kemudian insya Allah bantuan langsung tunai daerah yang telah kami programkan tentu kita akan lanjutkan, karena dampaknya adalah sangat berarti sekali. Karena adanya pandemi kemarin, aktivitas masyarakat kita kurangi, tentunya ini akan mempengaruhi ke persoalan ekonomi. Olehnya itu, insya Allah ke depan, apa yang telah kami lakukan selama ini akan kami pertahankan dan kami akan lanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang untuk seluruh pasangan calon pada siang hari ini. Semakin menarik debat kita pada siang hari ini, tapi jangan dulu beranjak, karena usai jeda, kita akan memasuki antar calon wakil bupati. Tetap bersama kami. Saya menghimbau untuk mari bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian dalam tahapan Pilkada 2020 ini untuk menghasilkan Pilkada Majene tahun 2020 yang bermartabat dan berkualitas di dalam memilih pemimpin bupati dan wakil bupati Majene nantinya. Selanjutnya saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat yang telah memenuhi hak pilihnya nanti untuk berbondong-bondong bersama hadir dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tanggal 9 Desember di TPS terdekat dalam rangka menyalurkan aspirasi dan hak pilihnya sebab untuk memilih pemimpin Kabupaten Majene, Bupati dan Wakil Bupati Majene. Saya selaku Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Majene, kami konsen di dalam melakukan sosialisasi serta pendidikan pemilih sebagai upaya kita untuk melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Majene tahun 2020. Saat ini target nasional yang kemudian diberikan oleh KPU yakni di angka 77,5, tetapi insya Allah kalau Kabupaten Majene kita tetap menarget di angka 80 dengan ekspektasi sama dengan pemilu kemarin di angka 90%. Maka dari itu kami sangat konsen hari ini di dalam melakukan pendidikan pemilih sosialisasi untuk 10 segmen dalam upaya kita melakukan peningkatan partisipasi di dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene tahun 2020. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Majene agar mari kita menciptakan pemilihan bupati dan wakil bupati Majene tahun 2020
secara berkualitas dengan cara hindari money politik, hindari hoax dan politik SARA, serta tetap mematuhi protokol COVID-19 agar tercipta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene tahun 2020 secara aman, damai, dan sehat. KPU Kabupaten Majene telah menetapkan daftar pemilih tetap yang jumlahnya 115.091 pemilih. Bagi para pemilih yang kemudian belum terdata atau belum masuk dalam daftar pemilih tersebut, kami berharap tetap ke TPS dengan cara membawa KTP elektroniknya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya dan mendaftarkan diri ke PPS setempat. Kemudian bagi para pemilih yang kemudian ingin melaksanakan pindah memilih, kami berharap dapat mengurus pindah memilihnya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan, yaitu sebelum tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene di tahun 2020 ini. Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, kita warga masyarakat Majene akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati Majene. Ayo kita semua mari datang ke TPS. Jangan ragu dan khawatir karena KPU akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan beberapa hal di TPS. Di antaranya penggunaan masker bagi pemilih dan penyelenggara, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap pemilih sebelum memasuki area TPS, bahkan melakukan penyemprotan disinfektan di area TPS sebelum pemungutan suara dimulai, dan secara berkala akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Semua itu KPU lakukan agar kita semua, pemilih, penyelenggara, dan masyarakat tetap aman, sehat, dan terhindar dari paparan virus corona. TPS aman, mari kita datang ke TPS 9 Desember 2020. Halo teman pemilih. Tahu gak sih, ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS. Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos, tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang gak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Kesebelas, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Kedua belas, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih! Kedepan kita ingin Majene lebih maju lagi. Pelayanan publik berkualitas dengan memaksimalkan birokrasi pemerintah. Makin profesional, makin produktif, dan makin praktik. Meningkatkan SDM Majene berdaya saing, berdaya guna, dan berkearifan lokal. Kita wujudkan perekonomian daerah berkelanjutan, rata, dan berwawasan lingkungan. Mamese tahu. Mesa kata. Mamese tahu. Suara pengalaman. Kawal perubahan ASN.
Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Aku sudah terdaftar sebagai pemilih belum ya? Oh iya, kan bisa langsung cek daftar pemilih di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Tinggal isi data diri sesuai KTP-ku. Bagaimana dengan kamu? Sudah terdaftar belum? Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik, cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Ini dia perlengkapan protokol kesehatan di TPS untuk pemilihan 2020. Bagi pemilih, wajib menggunakan masker, membawa pulpen catatan ke TPS, dan sarung tangan plastik yang akan diberikan di TPS. Sedangkan, petugas ke TPS wajib menggunakan masker, sarung tangan medis, serta face shield. Perlengkapan yang harus tersedia di TPS, tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, alat pengukur suhu tubuh, baju hazmat untuk KPPS, desinfektan yang akan disemprotkan secara berkala di TPS. Jika suhu tubuh pemilih 37,3 derajat Celcius, terdapat bin khusus, tempat sampah, tinta tetes yang akan diteteskan di jari sebagai tanda sudah memilih. Jadi, tak perlu khawatir untuk datang ke TPS. Anda kembali bersama kami masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene 2020. Saya boleh minta aplausnya yang meriah untuk semua pasangan calon kita. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, di segmen ini adalah segmen debat antar calon Wakil Bupati dan juga segmen debat antar calon Bupati, dan kita akan lanjutkan dengan closing statement di mana calon wakil bupati dan juga calon bupati nantinya akan bertanya ke pasangan calon lainnya, dan kemudian jawabannya akan diberikan waktu untuk ditanggapi oleh penanya, lalu paslon yang menjawab akan diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali. Durasi untuk bertanya adalah 1 menit, durasi untuk menjawab adalah 2 menit, durasi untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit, dan durasi untuk menanggapi kembali adalah 1 menit. Dan pertanyaan harus sesuai dengan tema debat kita pada siang hari ini. Kesempatan pertama adalah milik calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak calon wakil bupati paslon nomor urut 1. Pertanyaan saya terkait dengan tema keselarasan perencanaan provinsi
pusat, provinsi, dan daerah. Pertanyaannya, Pak, menurut Bapak, upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk meyakinkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan bantuan untuk pembangunan di Kabupaten Majene? Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Silakan pasangan calon, tepatnya adalah calon wakil bupati nomor urut 1, untuk menjawab. Waktu Anda adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Berbagai persoalan, persoalan kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan dibutuhkan sinergitas. Pertanyaannya, program-program apa saja yang akan dilakukan untuk menunjukkan bahwa betul terbangun sinergitas tersebut? Nawacita Bapak Presiden telah mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus menggunakan kartu BPJS. Kemudian dilanjutkan dengan program pemerintah provinsi dengan Sulbar yang Malabi, kemudian di Kabupaten Majene kami tidak lanjut dengan MP3. Salah satu poin yang kami lakukan, program unggulan kami, bahwa bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan JKN dalam bentuk pemberian PBI daerah, itu adalah suatu langkah yang sangat strategis kami lakukan untuk merespon dan menindaklanjuti nawacita Pak Presiden. Kemudian untuk menindaklanjuti harapan gubernur sebagai pemerintah provinsi dengan yang terkait dengan Sulbar yang Malabi. Kolaborasi ini telah kami lakukan dengan baik dan mengantar Kabupaten Majene sebagai satu-satunya kabupaten yang UHC di Sulawesi Barat. Ini adalah suatu bentuk dukungan moral kami, bentuk kepatuhan kami baik kepada pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat dan lain-lain sebagainya. Terhadap pengendalian inflasi daerah, kami telah menunjukkan langkah yang sangat-sangat serius untuk mendukung program ini, dan alhamdulillah di tahun 2020 ini Kabupaten Majene terbaik satu se-Sulawesi sebagai pengelola tim pengendali inflasi daerah. Ini artinya kebijakan pusat yang di-breakdown ke pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, pemerintah Kabupaten Majene bersama stakeholder telah memberikan dukungan yang maksimal terhadap sinergitas yang dimaksud. Cukup, Bapak. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih jawabannya, tapi menurut kami usaha yang harus kita lakukan dalam rangka mendapat dukungan bantuan untuk pembangunan di Kabupaten Majene ini adalah kita melakukan koordinasi dan optimalisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang asal Majene, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita tahu sekarang banyak putra-putra daerah di Kabupaten Majene ini, putra daerah asal Majene, yang berada diberi amanah, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi. Jika kita menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, saudara-saudara kita ini akan membantu terhadap bagaimana proses masuknya dukungan bantuan untuk pembangunan di Kabupaten Majene ini. Terima kasih. Cukup? Cukup. Silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Dalam persoalan seperti ini, ada namanya persoalan yang tersurat, ada namanya persoalan yang tersirat dalam mengurusi persoalan pemerintahan. Yang tersuratnya itu dengan adanya musremban di tingkat kabupaten, kemudian itu dilanjutkan dengan musremban tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan musremban mas, itu sudah terakomodir di dalam. Itu secara tertulis. Sekarang ya secara tersirat, ya itu kan tidak boleh kita bahasakan karena ini adalah ranah politik, dan tentunya upaya-upaya yang kita lakukan itu harus melalui mekanisme musrembang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang di luar itu adalah pendekatan politik, dan tentu ruangnya itu tentu ada tempat-tempat yang khusus. Terima kasih. Cukup? Baik. Sekarang adalah kesempatan bagi calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya ke calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Menurut program saudara 547, salah satu poin yang saya lihat dalam rangka persoalan kedaerahan adalah bagaimana kita akan keterjangkauan harga sembako di Kota Majene. Kami mau mengetahui seperti apa kacamata kita terhadap kondisi masyarakat Majene, terhadap keterjangkauan masalah harga-harga di Majene saat ini. Cukup, Bapak.
Silakan dijawab oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi salah satu program prioritas kami adalah pengendalian harga-harga kebutuhan pokok di pasaran. Jadi kita tahu untuk pengendalian harga-harga pokok ini adalah di bawah kewenangan dari TPD, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi yang kita harapkan di sini adalah dengan memaksimalkan peran TPD ini, otomatis kita bisa mengontrol harga-harga di pasaran. Itu secara kelembagaan, secara prosesnya kita juga perlu mengontrol mekanisme-mekanisme yang ada di pasar. Itu biasa kita sebut mekanisme pasar. Seperti bagaimana di dalam pasar itu. Jadi secara kelembagaan, tugas dan fungsinya kita harus permantap, kita harus jalankan dengan baik, kita harus koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder yang terkait. Dan untuk mekanisme pasarnya, hal ini sangat-sangat perlu kita, inilah hal yang utama yang di program ini, mekanisme pasar. Karena kita tahu untuk pengendalian harga, otomatis yang turun tangan adalah pemerintah sebagai penengah, sehingga harga-harga di lapangan ini, di masyarakat ini tetap stabil. Terima kasih. Cukup? Ya. Silakan cukup. Calon wakil bupati nomor urut 1 untuk ya. Menanggapi waktu Anda 1 menit. Sebenarnya keterjangkauan daya beli masyarakat Majene itu sudah sangat bagus. Tingkat inflasi Majene itu 2 tahun terakhir itu berada pada angka 4, kemudian turun ke 3, sekarang itu tingkat 1, sekian tingkat inflasi. Intinya daya beli masyarakat Majene itu sudah tidak ada masalah, dan terbukti Bapak Presiden telah menganugerahi pemerintah Kabupaten Majene sebagai pengelola TPD terbaik di tahun 2020. Kemudian di tahun sebelumnya itu kita dominasi 2 tahun berturut-turut tingkat nasional. Ini artinya apa yang telah dilakukan tim TPD kami itu sudah sangat bagus. Olehnya itu pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh tim TPD dan seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah yang ada sekarang. Mari kita lanjutkan dan kita akan pertahankan supaya Majene tetap terbaik satu seluruh Indonesia. Terima kasih. Silakan untuk ditanggapi kembali calon wakil bupati nomor urut. Waktu Anda 1 menit, silakan. Terima kasih Pak penjelasannya. Tapi menurut kami seperti yang Bapak menjelaskan ini, bahwa daya beli masyarakat sudah bagus. Kita mengetahui IPM Kabupaten Majene ini tuh termasuk terendah di Sulbar. Sedangkan indikator IPM itu adalah ekonomi pendidikan kesehatan. Ekonomi itu apa? Daya beli. Kita terendah. Mungkin pendapat Bapak ini mungkin saya bisa koreksi sedikit karena tidak sesuai dengan data di lapangan. Terima kasih. Cukup. Kita berikan aplaus untuk seluruh calon wakil bupati. Selanjutnya kita akan memasuki debat antar calon bupati. Kesempatan pertama untuk bertanya adalah milik calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya ke calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Materi kami adalah NKRI. Kami memahami bahwa sekarang ini adalah era globalisasi sehingga bisa saja terbuka ruang soal disintegrasi dan intoleransi. Sehingga MPR itu ada program nasionalnya yaitu 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak calon bupati untuk kiranya berkenan melafalkan Pancasila secara baik dan benar, dan apa implementasi sila pertama dan sila ketiga hubungannya dengan visi Indonesia satu. Cukup Ibu, silakan calon bupati nomor urut 2 untuk dijawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi Ibu menyampaikan kepada kita disuruh untuk menyampaikan bahwa Pancasila ya. Jadi mungkin saya sampaikan bahwa Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada tepuk tangan Bapak. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita ini kemudian di dalam visi misi kita di poin ketiga Majene religius. Jadi di situ ketuhanan Maha Esa, kemudian kita di situ religius. Kita mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kita harus berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kemudian kita juga sebagai hamba Allah ya. Kemudian kita sebagai hamba Allah, kemudian insya Allah kita akan dijadikan Bupati Majene. Kemanusiaan yang adil berada tadi ini di dalam melaksanakan tugas-tugas kita itu harus adil melaksanakan.
tidak ada intervensi yang lain-lainnya. Contoh misalnya kita memberikan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di lapangan itu harus sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Jadi tidak bertumpu kepada satu kecamatan. Di situ mungkin kita bawa ke sana. Kemudian Persatuan Indonesia, kemudian yang ada berharap Persatuan Indonesia, kemudian ya tentunya kita sebagai warga negara Indonesia, ya kita memang harus bersatu di dalam pertahankan NKRI kita. Kemudian kita tetap menjaga Pancasila, kemudian Undang-Undang 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini. Karena Pancasila adalah merupakan suatu cukup. Kemudian Pancasila ini adalah merupakan satu wadah untuk waktu Anda habis. Silakan untuk ditanggapi kembali oleh calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda untuk menanggapi adalah 1 menit. Iya, terima kasih. Pertanyaan kami, apa implementasi sila pertama dan sila ketiga hubungannya dengan visi Indonesia Bersatu? Jadi bahwa kami memahami bahwa untuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah causa prima, bahwa sila pertama ini tidak terpisahkan dengan sila-sila yang lainnya, di mana sila pertama mengajarkan bahwa kita selaku makhluk Tuhan yang Maha Esa harus saling mencintai, harus saling menghargai dengan adanya keberagaman yang dihubungkan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita tidak boleh bicara politik identitas, kita tidak boleh bicara soal suku, kita tidak boleh bicara soal agama, kita tidak boleh bicara tentang adat istiadat, karena ini bisa mengarah disintegrasi dan intoleransi. Dan inilah yang diharapkan oleh negara, bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Silakan ditanggapi kembali, waktu Anda 1 menit. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi disampaikan Ibu bahwa ini kita tidak ada ini bukan politik, ya. Politik tadi itu. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa memang di dalam negara kita ini tidak bisa kita menyampaikan bahwa si A itu berasal dari sini, kemudian seperti itu. Mungkin kemudian tentu kita memang menyampaikan kepada kita semua harus kita bersatu. Kemudian ya di dalam pelaksanaannya itu ya kita melihat bagaimana di dalam penjabaran itu Pancasila. Kemudian perlu kami sampaikan memang kita sebagai bangsa Indonesia, kemudian kita berada di Majene ini, ya kita harus saling menghargai, ya tentu seperti itu kita lakukan sekarang ini. Kemudian kami juga tidak pernah menyampaikan bahwa salah satu calon kita tidak menghargai. Terima kasih. Cukup? Baik. Sekarang adalah kesempatan bagi calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan ke calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak. Saya bertanya kepada paslon 1. Pertanyaan penyelesaian persoalan daerah. Menpan RB telah menerbitkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi kejabatan fungsional untuk melakukan penyederhanaan birokrasi di daerah. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah OPD dan kelas jabatan. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Cukup, Bapak? Ya. Silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Karena saya diminta tanggapannya tentang dari adanya surat edaran dari Menpan tentang penyederhanaan tentang birokrasi pemerintahan. Ya tentu kita selaku pemerintah daerah punya struktur, ya ini tentu harus selalu mengacu sesuai dengan kebutuhan daerah ini, karena daerah yang satu dengan daerah yang lainnya tentu tidak sama. Jadi misalnya bisa saja kedepannya ada pemangkasan di dalam birokrasi, tetapi tetap kita harus mengacu secara koridor yang telah ditentukan oleh kementerian atau pemerintah pusat. Jadi tidak ada sekarang apa-apa saja harus selalu mengacu dan koordinasinya ke pusat, misalnya tentang penempatan pejabat, ya. Ini kan harus sudah melalui secara transparansi. Ini
Jadi melalui asesmen dan lain-lain. Jadi saya kira tidak perlu dipermasalahkan kalau misalnya penyederhanaan birokrasi dan lain-lain ini. Yang penting bahwa kita harus sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Cukup Ibu? Silakan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi adalah 1 menit. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Jadi menurut saya terbitnya Permen PAN RB nomor 28 tahun 2019 ini tentang penyelarasan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Kami sangat setuju karena kondisi birokrasi selama ini kurang efektif dan efisien dan fleksibel. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka di dalam penempatan jabatan tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi intervensi. Jadi sehingga ini jabatan fungsional ini kalau kami sudah pas karena sesuai dengan jabatan yang diberikan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, terima kasih. Cukup. Silakan calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Iya, terima kasih. Untuk saat ini di birokrasi pemerintahan Kabupaten Majene sudah namanya MP3. Jadi Majene yang lebih profesional, produktif dan praktik. Saya kira waktu Bapak jadi sekretaris daerah, Bapak juga ada di dalamnya sehingga sudah tahu betul seperti apa alur penempatan seseorang. Jadi saya secara pribadi adalah seorang guru yang tidak ada di dalam birokrasi, tentu Bapak yang sangat lebih memahami seperti apa alur birokrasi itu sendiri. Karena saya kira soal penempatan jabatan itu sudah melalui proses ini, dan termasuk sekda juga adalah panitia di dalamnya. Saya kira begitu. Cukup. Kita berikan aplaus untuk seluruh calon bupati pada siang hari ini. Sampailah kita pada penghujung debat publik kali ini, acara debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Majene diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Majene. Dan pada sesi terakhir ini, masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement selama 3 menit. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit, saya persilakan. Maret 2020, hasil riset ilmiah mengemukakan 76% masyarakat Majene menginginkan perubahan, 69% menginginkan bupati dan wakil bupati yang baru. Bukan tanpa alasan, kita melihat angka pengangguran semakin meningkat, target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, kecepatan IPM kita terendah sesulbar. 9 bulan lamanya 62 desa dan 20 kelurahan di 8 kecamatan mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat sampai ke wilayah terjauh. Atas keadaan ini, AST harus berikhtiar mewakafkan diri dalam pengabdian yang lebih besar demi kemajuan Majene rumah kita. Terima kasih. Saya menyambung di penghujung debat kedua ini, kami secara pribadi Haji Andi Ahmad Sukri Tamalele dan Aris Munandar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dan berjuang bersama kami selama ini. Ini dimulai dari partai pengusung dan pendukung kita, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Berkarya. Terima kasih banyak. Dan kepada seluruh relawan dan komunitas yang berjuang bersama kita sampai pada hari ini, ada relawan keluarga AST Aris, ada sahabat AST Aris, ada relawan Real Mandar, ada kawan Ijo, ada Siola AST Aris, ada barisan pemuda Ulumanda, Sri Kandi Meraputi, komunitas pemuda Kayu Amin, dan segenap komunitas pemuda relawan milenial yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terkhusus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Majene di 8 kecamatan, terima kasih banyak telah berjuang bersama kita sampai pada hari ini. Terima kasih banyak luar. Insya Allah kebersamaan kita ini, kekeluargaan dan persaudaraan ini kita akan jalin insya Allah
pada saat jika diamanahkan untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati segala yang kita lakukan, dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan perjuangan dan doa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit. Saya persilakan. Iya, terima kasih. Tabe tumalak bi'u ya nasanna. Kepemimpinan Dr. Haji Fahmi Masyara bersama dengan Bapak Haji Lukman Nurma dalam bingkai MP3 telah banyak menorehkan suatu prestasi, baik itu prestasi di level provinsi dan level nasional, dan yang terakhir adalah prestasi WTP 5 kali berturut-turut. Ini menandakan bahwa keberhasilan bukan cuma dari prestasi, tetapi dilihat dari bidang infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Olehnya itu, apabila seluruh masyarakat Kabupaten Majene memberikan amanah kepada kami, pasangan nomor 1, Haja Fatmawati Fahmi Lukma, maka kami siap mendedikasikan diri, kami siap untuk mengabdi, untuk memaksimalkan program pemerintah kedepannya yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Ratusan rumah kami sudah datangi, ratusan titik kami sudah tuju, puluhan ribu warga kami sudah temui. Itu pertanda bahwa insya Allah kami siap untuk mengemban amanah apabila tanggal 9 Desember seluruh warga Kabupaten Majene siap untuk memberi dukungan dan doa kepada kami. Mesa Pak Pasang, hari ini tepat 2 bulan kami ditinggal oleh almarhum Bupati Haji Fahmi Masyara di tanggal 28 September 2020. Maka insya Allah kami berdiri di sini siap untuk melanjutkan dan meneruskan cita-cita beliau bersama dengan Bapak Lukman. Tarare di Allo, tamatindo di bongi, mapikiri atau wana Pak Banua Majini, mamula di lutang, lambi di maliaya. Walai mesa papasanna tumaweta, tania beru-beru mapanasa sarina, sarina ritia maanasai beru-beru. Cukup, waktu Anda habis. Kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon pada siang hari ini. Kita telah saksikan bagaimana seluruh pasangan calon telah menunjukkan kapasitasnya dengan beradu ide dan gagasan guna memajukan Kabupaten Majene yang lebih baik 5 tahun ke depan. Sampai di sini debat publik kedua yang menjadi debat publik pamungkas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene 2020. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan acara ini dan bagi Anda semua yang telah hadir di dalam ruangan ini. Tanggal 9 Desember nanti, datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Kabupaten Majene mengingatkan agar Anda membawa kartu tanda penduduk atau surat keterangan di hari pemilihan. Pastikan Anda, warga Majene, menggunakan hak pilih Anda untuk memilih bupati dan wakil bupati yang Anda percaya dapat membawa Kabupaten Majene lebih baik lagi. Ingat, selalu jaga protokol kesehatan. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.